Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, Alfamidi menggelar karnaval kemerdekaan yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Mamasa Haji Ramlan Badawi beserta jajaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alfamidi Jalan Poros Rante-Rante, tepat depan gedung DPRD Kabupaten Mamasa. Bupati Mamasa Haji Ramlan Badawi menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Alfamidi yang telah melaksanakan kegiatan tersebut untuk ikut serta dalam merayakan Hari Kemerdekaan kita semua. Ramlan juga menambahkan, dengan mengadakan kegiatan seperti ini juga merupakan penghargaan kepada para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, karena saat ini kita sudah berada dalam kemerdekaan. Sementara menurut Kepala Cabang Alfamidi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, Didit Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, dalam hal ini Bupati Haji Ramlan Badawi, atas kehadirannya pada acara yang diselenggarakan oleh Alfamidi Cabang Mamasa itu. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa pada umumnya yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dari Mamasa, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.